Hah? Maksudnya TV? Wah, bahaya dong, tunggu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana Mas hari ini? Ke Tangerang. Tangerang ya. Ke Serpong. Bikin rumah punya Dokter Lita jilid 2. Ini Dokter Litanya ikut. Bismillah, mudah-mudahan lancar semuanya. Nanti kita sambung di lokasi. Ini kita baru berhenti di dermaga eksekutif Labuan Bakahuni. Kita mau ke Jakarta ngecek. Mau ke Gading Serpong, Pak Tangerang. Kita mau ngecek lokasi tempat Prof. Vincent dan Dr. Lita. Dia mau renovasi rumahnya. Pak, mobilnya Pak. Parkir. Mas. Antri mau masuk dermaga. Ya, Mi. Kita ditemani sama yang punya bakau. Beliau. Bang Doni. Ambil sana aja kali, terus aja kita parkir yang di tengah itu jalan. Oh, sudah situ? Oh, sudah situ, yaudah. Lanjut aja. Halo, dari siapa? Ambil sini, Pak. Awas, Masku. Sehat, Pak. Bisa, kalau dari sini, mah Pajero mah lewat lah ya. Saya biasa lewat sini juga. Ya, oke. Nah, jadi hook lagi ya. Nah, ini kan jarang lewat orang, Mas. Jarang dilihat orang nih, jadi okay. Ya bisa siap. Nah, cuman ibu saya tuh suka pohon. Yang orang tua. Iya, iya, iya ya. Nah, jadi tadi dia udah bilang nih, kalau mau bangun jangan dia bilang, oh, pokoknya lantai 3 mau ada pot semuanya. Sama meteran ya? Gambar punya dokter. Di mana sekarang, Mas? Di perumahan Batep ya, Serpong ya. Pembangunan rumah Kop Vincent, renovasi 2 lantai jadi 3 lantai. Iya. Iya. Nanti kandang. Bikinnya di bawah pohon mangga aja kali, bikin pakai pakai baja ringan kali. Iya bisa, atau pakai. Saya bikin pakai besi itu karatan. Iya. Jadi kotorannya langsung jadi pupuk kali nanti. Gitu. Jadi belakang kayak gini. Cuman kalau dibikin di depan jadi problem. Baunya kotorannya. Emang bau ini? Bau ayam kok. Bau ayam mah. Segini bau. Iya, belum ini kok. Ini karena rajin mungkin sering dibersihin kali. Bangunan sih kalau saya nilai lumayan kokoh ya ini ya. Ya berantakan aja sih. Gitu jadi. Lumayan kokoh. Kemarin mau ngebor AC aja, bornya patah. Itu AC itu.
tahu kena beton atau apa. Bisa dari situ tuh Mas Bayu tuh. Bisa dari situ tuh, gimana caranya? Gak bisa kan ya Mas? Oh gini aja Mas, kesini aja Mas. Renewai Ki. Ah, Bang Erwin ke itu. Mana? Ke dinding aja nih. Sip. Nah, sini. Ke dalam itu bisa enggak nih? Bisa. Berapa, Mas? Udah. Berapa betul? Benar. 16. 16 lebih malahan. 16 lebih. Lebihnya kan ke mobil gue yang depan deh. Ah, sorry. Lebihnya ke sana enggak apa-apa. Anu Mas, depan Mas yuk. Sampai sikunya ya, Neo. Ya. Hop. Kena itu. Kena pohon, Neo. Neo, pohon, Neo, pohon. Nah, yuk. Berapa nih? Kita lihat. 14. Enggak bisa ya. Oke. Okay. Mending dua lantai aja, tapi kita siapin untuk roof garden gitu kok. Lumayan selisihnya. Oh maksudnya lantai tiga siapin untuk roof garden? Gitu. Lantai dua siapin untuk roof garden gitu. Kalau cuma untuk naruh-naruh tanaman doang kok. Roof garden kayak gimana? Kayak di metro. Tapi di lantai dua ada sedikit aja gitu. PR cuman masalah lingkungan, transportasi, karena lewat kota banget sih kita. Kita ke hotel dulu, tadi kita ada sempat keliling-keliling, mudah-mudahan lancar, atur nuhun. Kita udah di hotel, nginep di sini semalam, besok pagi udah ke Lampung lagi. Yuk, ikut. Nih, Ko Vincent, Dokter Lita. Yang kemarin setelah serah terima klinik di Metro, di 21. Di PR selanjutnya kita tadi udah healing ke sana. Ngecek akurasi antara gambar sama di lapangan, real. Gitu. Nanti tahap selanjutnya sambil berjalan, apakah nanti desainnya akan berubah atau ke tahap selanjutnya. Oke, atur nuhun. Proyek kedua. Oh, proyek kedua. Masih ada sekitar 99 proyek lagi ya.
masuk TV. Waduh. Bahaya dong. Tunggu. Ngapain? Udah 70 dong. Sosis sehat loh, udah 70. 75. Waduh. Tuh. Ibu, terus ya. Sehat terus ya, Bu ya.